jangan merasa diri Anda bodoh dan kemudian takut mengulang lagi. Karena setiap orang pasti mengawali dengan gak bisa, sebelum pada akhirnya jadi bisa, dan sebelum pada akhirnya jadi ahli. Kita ini 2022 Be active, talkative, and creative. Untuk itu langsung saja kita sambut bersama Mbak Rizkyani Putri. Dan aku percaya bahwa setiap orang itu hidup dengan tujuan. Tujuan itu yang mengarahkan apa yang menjadi motif mereka untuk menjalani hidup. Dan tujuan itu juga yang melatar belakangi teman-teman untuk duduk di sini hari ini sebagai finalis Duta Kampus IPS. Speaking itu kan tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Putri ya, bahwa ada seninya. Speaking kita menyesuaikan dengan publik dan apa yang mau kita sampaikan nanti. Speaking itu sangat penting dalam konteks public speaking gitu. Sehingga speaking itu sejatinya bisa merubah dunia. Hanya orang-orang yang memilih berproses yang bisa mendapatkan benefit lebih banyak dari proses yang dia lalui. Ketimbang orang-orang yang terpaksa harus berproses. Jangan pernah berpuas diri ketika mendapatkan apresiasi langsung di hadapan Anda. Karena apresiasi sesungguhnya itu terjadi ketika Anda tidak sedang bersama lingkaran. Dan mereka memandang diri Anda luar biasa. Duta ITS 2022 Be Active!